kabar saudara-saudari yang terkasih? Salam sejahtera dan salam sehat selalu ya. Saya Fandi Rahmasari kembali menjumpai Anda semua dalam acara LP3KN Virtual Choir Festival 2020 Bersaudara dalam Keberagaman. Acara ini diikuti oleh peserta dari berbagai provinsi dan juga berbagai keuskupan di tanah air. Dan bekerja sama dengan WIS 24 Disinfectant, Datascript, Sido Muncul, Universitas Tarumanegara, Universitas Katolik Parahyangan, dan ditayangkan oleh YouTube channel Hidup TV, Pesparani Katolik, dan Komsos Keuskupan. Di akhir acara nanti, pastikan Anda tidak melewatkan kuis berhadiah. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Hari ini adalah tayangan hari ke-8. Setiap hari sejak tanggal 29 Oktober sampai 6 November, masing-masing provinsi akan tampil secara bergiliran membawakan dua buah lagu. Yang pertama adalah lagu rohani atau lagu liturgi, dan yang kedua adalah lagu daerah asal mereka masing-masing. Sebelum kita menyaksikan penampilan mereka, kita simak dulu tayangan satu ini. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan terutama tentunya para peserta Pesparani kedua yang saya banggakan. Pertama-tama terima kasih atas undangannya untuk memberikan sambutan singkat. Saya mengikuti Pesparani ketika berlangsung di Kupang, dan tentunya dengan pelaksanaan yang kedua ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan makin kuat, dan tentu berharap bahwa para peserta lebih bersemangat lagi di tahun ini untuk mengikuti kegiatan. Dan saya menangkap bahwa perpaduan yang dilakukan untuk menyanyikan lagu rohani dengan karakter daerah itu sebagai sebuah terobosan yang sangat penting dan luar biasa. Karena tentu ini kontribusinya akan sangat besar bagi pengayaan kebudayaan nasional kita. Dan kami di Direktorat Jenderal Kebudayaan tentu menyambut baik upaya ini dengan sangat senang mengikuti, dan berharap bahwa di masa mendatang kita bisa bekerja sama untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan selamat sekali lagi kepada seluruh peserta, dan berharap bahwa kita di masa mendatang masih berjumpa dan bekerja sama lebih erat. Demikian. Pesparani tahun ini terpaksa ditunda karena pandemi. Namun ini tidak perlu mematahkan semangat para peserta Pesparani dari Gereja Katolik. Ini ibaratnya Luctor et Immergo, menyelam dahulu untuk kemudian timbul kembali dengan segar dan lantang, menyanyi gembira. Memang harus diakui bahwa Gereja Katolik agak terlambat dalam ikut serta Pesparani semacam ini di Indonesia. Dan sekarang dimulai, dan harus turut serta kalau nanti diadakan lagi dengan lebih gembira, lebih bersemangat. Memang Gereja Katolik dikenal sebagai gereja yang tekun
mengadakan khalwat bersemangat dalam bermati raga, tapi lemah di dalam gembira, bernyanyi gembira. Sekarang tiba waktunya kita menjadi gereja yang lebih gembira, bernyanyi, memuji Gusti untuk kita bersama. Itu juga menjadi tugas kita. Terima kasih. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih, selama masa pandemi ini kita harus terus menjaga kesehatan mental, kesehatan tubuh juga, supaya kita memiliki imunitas tubuh yang terus meningkat. Kita bersyukur juga loh, karena selama masa pandemi ini kita bisa menyaksikan virtual choir festival. Dan melalui acara ini pula kita bisa jalan-jalan berkeliling Nusantara secara virtual dan juga secara gratis ya. Oke. Nah, kali ini kita akan mengunjungi mana ya? Kira-kira sudah bisa ada yang nebak? Mestinya sudah ada ya yang bisa menebak, karena ini kan sudah memasuki hari ke-8, jadi sudah kira-kira tahu nih mana yang akan kita kunjungi. Provinsi pertama yang kita kunjungi pada hari ini adalah provinsi yang sangat terkenal dengan Taman Nasional Ujung Kulon. Langsung saja kita menuju Provinsi Banten. Di tengah duka cita kami kehilangan Romo Sumardio sebagai Ketua Umum LP3KD Banten, kami tetap mengucapkan apresiasi dan profisiat kepada panitia LP3KN yang telah menyelenggarakan virtual choir di tengah situasi pandemi yang tidak mudah ini. Segala keterbatasan diupayakan agar virtual choir ini juga senantiasa tetap dapat diikuti oleh seluruh provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, meliputi 34 provinsi. Semoga keprihatinan kita di tengah pandemi ini tidak mengurangi kegembiraan dan kebersamaan kita sebagai umat beriman, umat Kristiani, umat Katolik di Indonesia di dalam rangka LP3KN ini. Semoga upaya-upaya itu senantiasa menumbuhkan dan menyuburkan iman kita, mencintai Ekaristi melalui nyanyian-nyanyian liturgi, dan juga dengan demikian membuat relasi kita semakin dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, dari LP3KD Provinsi Banten, kami mengucapkan profisiat dan selamat kepada LP3K Nasional. Tuhan memberkati. Cintamu perkasa bagai angin, terbang tegar. Cintamu pada tersana bumi, cintamu api yang berkobar. Cintamu tidak akan berkurang, berkilau cemerlang berbintang. Cintamu cinta Tuhanku.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada tim LP3KD Provinsi Banten yang hari ini secara virtual mengikuti kegiatan Pesparani tingkat nasional. Saya berharap Banten mampu berkontribusi dalam semua aktivitas, tidak saja kegiatan seremonial seperti ini, tetapi ada yang lebih penting, tema kali ini yang digagas oleh LP3KI tingkat nasional adalah bersaudara dalam keberagaman. Kita ingin tercipta betul-betul di Banten sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi regionalitas, yang menjunjung religiusitas tinggi, tetapi juga dibangun di atas dasar heterogenitas. Keberagaman di Banten hendaknya memperkuat keberagamaan kita, dan keberagamaan kita itulah sesungguhnya harus dibangun di atas keberagaman. Selamat mengikuti kegiatan Pesparani tingkat nasional. Jadilah peserta yang tidak harus menang di dalam perlombaan, tapi juga menang dalam menyampaikan visi-visi perdamaian, ketenangan, dan kenyamanan. Selamat dan sukses. Terima kasih.
saya Maria Christy. Jangan lupa saksikan saya di LP3N Virtual Choir Festival tanggal 28 Oktober 2020. Tentunya hanya di YouTube channel Pres Parani Katolik, Hidup TV, dan juga Komsos Kuskupan. Dan jangan lupa untuk berikan likes untuk peserta favorit kamu. God bless! Dari Provinsi Banten yang berada di sebelah barat Indonesia, langsung kita menuju ke sebelah timur Indonesia, mengunjungi provinsi yang beberapa tahun terakhir ini sangat terkenal dengan wisatanya yang sangat indah, Raja Ampat. Langsung saja kita menuju ke Provinsi Papua Barat. Saya bukan hanya mendukung LP3KN dan LP3KD, LP3KD karena ini terkait dengan pertama apresiasi terhadap nyanyian dan musik Gereja Katolik, kedua ruang dan kesempatan bagi umat Katolik untuk ikut terlibat dan berkontribusi memajukan seni suara dan paduan suara, dan dengan dampak menyemarakan liturgi dan peribadatan Katolik. Tiga, untuk secara sehat dari waktu ke waktu melakukan yang terbaik untuk suatu seni tingkat tinggi, perpaduan suara, musik, pengorganisasian peserta dan seluruh perangkat pendukung. Tapi saya juga mengapresiasi LP3KN yang masih boleh memberi ruang bagi choir festival ini. Jadi saya berharap bahwa choir festival ini dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, dan karena diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan dapat membawa hasil seoptimal, semaksimal mungkin, sekali lagi bagi kemajuan dan kesemarakan yang harus ditinggalkan oleh penyelenggaraan choir festival. Dan terakhir, harapan saya semoga choir festival ini membuat banyak di antara kita tidak bakal melupakan hajatan utama Pres Parani yang masih belum bisa diselenggarakan akibat pandemi COVID-19 tahun ini, tapi insya Allah tahun depan atau 2 tahun depan lagi dapat diselenggarakan. Saya atas nama Kuskupan ini juga mengucapkan selamat menjalankan choir festival. Semoga dapat dipetik hasil dan manfaat yang baik bagi kehidupan nyanyian, peribadatan, liturgi Gereja Katolik di masa depan. Terima kasih.
selaku ketua umum dan juga seluruh pengurus kita mendukung penuh kegiatan ini untuk memberikan warna tersendiri bahwa di masa pandemi pun kita masih bisa memuji Tuhan. Kita masih punya kesempatan walaupun secara virtual. Nah, itu juga bagian proses yang penting dalam rangka meningkatkan iman dan takut kita pada Tuhan sebagai umat Katolik yang baik, yang selalu kita gunakan moto 100% Katolik, 100% NKRI ini, itu kita meningkatkan partisipasi kita di kegiatan itu. Dan pemerintah apa dan kami LP3KN KPD Provinsi Papua Barat bisa mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini karena memang kami mendapat dukungan besar, dukungan luar biasa dari Bapak Uskup Manokwari Sorong, Bapak Senior Hilarius Ratus Lega PR, jadi juga dapat dukungan dari Bapak Gubernur Papua Barat dan pemerintahan Papua Barat, Bapak Dr. Nusman Mecan, juga dari anggota-anggota tokoh-tokoh masyarakat yang itu ada di DPR PB Papua Barat, DPR Papua Barat, antara lain Bapak Saferius Kami Ubun, SH, itu juga memberikan dukungan kepada kita di samping tokoh-tokoh lainnya. Sehingga walaupun masa pandemi seperti ini, kita tetap punya spirit untuk ikut serta seluruh kegiatan yang dimungkinkan. Ketua LPKN Pusat ya, yang sudah memberikan ruang, perhatian, terutama kepada Papua dan Papua Barat, terutama Papua. Kita paling sering sekali diberikan perhatian, artinya tegur sapa itu dalam rangka kita juga memberikan warna tersendiri di Republik ini sebagai umat Katolik yang minoritas di Indonesia. Saya pikir itu, terima kasih, Tuhan memberkati. Saya pikir secara virtual pun panitia kalau memang mereka menyelenggarakan itu, saya merasa perlu mendukung karena menyangkut kekosongan waktu dan juga demi semangat gereja yang kini digerogoti oleh pandemi itu terus membuat masyarakat tidak terlalu memperhatikan lagi hal-hal terkait dengan persoalan gereja sebagaimana mestinya, sehingga untuk tetap menyala rasa perhatian akan Tuhan yang Maha Kuasa, maka tidak harus putus karena pandemi yang menakutkan itu. Olehnya itu saya merasa perlu tetap mendukung terutama Papua Barat yang semangat juga untuk ikut serta dalam pertandingan ataupun festival ini, sehingga tidak mengurangi rasa hormat atas keputusan-keputusan lain, tapi yang harus terselenggara, saya berpikir perlu sekali untuk ini harus terselenggara apapun bentuknya demi semangat, iman kepada Tuhan dan juga karya bagi kita manusia dalam melanjutkan hal yang baik, terutama proses regenerasi akan pengetahuan musik dan nyanyian, bahkan liturgi sekalipun bagi kaum muda dan gereja ke depan. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Oh.
menyaksikan bersama-sama penampilan dari Provinsi Banten dan Provinsi Papua Barat. Sebagai informasi, sejak tanggal 28 Oktober lalu, seluruh video dari penampilan para peserta sudah ditayangkan atau diupload di YouTube channel PES Parani Katolik. Jadi kami sangat mengharapkan partisipasi Anda untuk memberikan likes kepada video-video yang menjadi favorit Anda di YouTube channel PES Parani Katolik. Dan sekarang kita akan mengunjungi provinsi yang terakhir untuk hari ini. Provinsi ini memiliki kenangan indah buat saya karena beberapa kali saya sudah berkunjung ke sana dan juga sempat tinggal di provinsi ini waktu kecil ketika orang tua saya bertugas di sana. Di provinsi inilah kita bisa menemui Pulau Rinca, Pulau Komodo, Danau Kelimutu, dan kita bisa menikmati indahnya musik Sasando. Langsung saja kita berkunjung ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menyaksikan penampilan peserta dari Provinsi NTT. Saudara-saudari pemirsa yang budiman, menurut rencana, Pesta Paduan Suara Gereja Katolik akan diselenggarakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Oktober 2020. Nyatanya, wabah ancaman coronavirus telah membatalkan penyelenggaraannya. Namun, panitia telah mengupayakan untuk melakukannya secara virtual dalam bentuk Festival Virtual Choir yang sedianya akan dilaksanakan pada 28 Oktober 2020 dengan tema Bersaudara dalam Keberagaman. Tentu saja para uskup di NTT menyambut baik pagelaran virtual ini dengan catatan bahwa kita semua tetap mematuhi protokol kesehatan. Semoga festival ini menjadi bagian utuh dari lingkungan hidup kita bersama dan menjadi seni perjumpaan baru dalam membangkitkan persaudaraan dan persahabatan. Kami berharap bahwa acara ini dapat terlaksana dengan baik dalam upaya memupuk semangat bersaudara dalam keberagaman secara virtual. Kami juga berharap bagi para peserta menyiapkan diri sebagai saudara-saudari yang ingin memperkaya lagu-lagu gerejani demi pertumbuhan iman Kristiani yang penuh persaudaraan dan persahabatan. Yang utama bagi kita sekalian adalah ikut menyemarakkan pagelaran ini sebagai saudara-saudari dalam menghadirkan keindahan dengan merayakan perbedaan di Indonesia. Saya ucapkan selamat kepada para panitia penyelenggara. Semoga Anda melaksanakan tanggung jawab ini dengan baik. Dan selamat kepada para peserta yang akan ikut dalam festival virtual choir ini. Selamat menyelenggarakan Festival Virtual Choir Gereja Katolik dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Thank you.
Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Atas nama masyarakat Nusa Tenggara Timur, saya Gubernur Nusa Tenggara Timur mengucapkan selamat mengikuti lomba virtual Fiery yang dilaksanakan oleh LP3KN. Mari kita bangun Indonesia dalam semangat persatuan sebagai saudara-saudari sebangsa dan setanah air. Pandemi COVID-19 tidak menjadi halangan bagi kita. Mari bekerja keras, penuh semangat, bergandengan tangan, bangun kampung halaman dalam semangat lagu Soka Selek. Satukan tekad, sukseskan Pesparani Nasional tahun 2021 di Nusa Tenggara Timur. Dengan kasih, kami menanti saudara-saudari sekalian di bumi Pulau Merata. Salve, Shalom, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Namo Buddhaya, Om Santi Santi Santiom, Salam Kebajikan. Soka, 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 soka
Hai, di saat pandemi seperti ini, selain menjaga kesehatan tubuh, ada baiknya bila kita melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Salah satunya adalah berolah vokal, supaya suara kita tetap prima dalam bernyanyi. Kali ini saya akan membagikan tips sederhana bagaimana kita mengambil nafas secara simple, secara mudah, namun efektif. Latihannya seperti ini. Tarik nafas dari hidung dan keluarkan melalui mulut dengan bunyi. Ambil sampai ke paru-paru bagian belakang dan bawah. Lakukan dengan rileks berulang-ulang dan kemudian perlahan-lahan dihilangkan bunyinya sampai kira-kira seperti ini. Setelah tubuh terbiasa menampung oksigen secara otomatis, lakukan vokalisasi dengan napas sederhana seperti ini. Dan jangan berlebihan. Saya beri contoh. Ma. 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 Tidak perlu. Ma. Cukup. Ma. Ma. Dan seterusnya. Mudah bukan? Selamat mencoba. Shalom, ketemu lagi di hari ke-8 LP3KN Virtual Choir Festival 2020. Dan pada hari ini kita menyaksikan penampilan dari 3 provinsi yang sangat berbeda nuansanya. Ada Banten, ada Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Saya mulai dengan Banten dulu. Banyak orang yang kurang mengenal mengenai kesenian khas dari Banten ataupun lagu dan musik tradisional mereka. Sehingga pada hari ini bersyukur kita diperkenalkan dengan salah satu lagu daerah khas Banten yang berjudul Dayung Sampan. Lagu ini kalau Anda dengarkan sangat berciri khas nuansa oriental atau Tiongkok. Mungkin ini disebabkan karena daerah pesisir Banten merupakan pusat-pusat perdagangan pada zaman dahulu yang cukup ramai dan banyak dikunjungi oleh para pendatang, terutama dari negara Tiongkok, yang akhirnya menetap dan bercampur dengan penduduk lokal sehingga terjadi asimilasi kebudayaan yang sangat menarik antara kebudayaan Tiongkok dengan kebudayaan lokal. Lagu ini berhasil dibawakan dengan baik oleh kelompok paduan suara virtual Provinsi Banten dan ekspresi para penyanyinya berhasil memberikan nuansa jenaka keceriaan yang diinginkan dari lagu ini. Beralih ke Papua Barat yang membawakan 2 lagu yang bernuansa cukup tenang. Terutama untuk lagu daerah mereka, Sumwayefun, yang dibawakan dengan iringan musik yang begitu manis dan menghanyutkan buat saya. Saya sendiri tidak berhasil menemukan arti dari lirik lagu ini sebenarnya, tapi dari irama, dari melodi, dari ekspresi para penyanyinya, saya mendapatkan gambaran sepertinya lagu ini juga merupakan lagu rohani sebenarnya atau paling tidak berhubungan dengan sang pencipta. Ekspresi para penyanyinya sangat baik dan cukup seragam sehingga tidak ada yang berlebihan. Dan salah satu poin yang positif buat saya adalah video yang ditampilkan itu sangat rapih, ya, potongan badannya proporsional untuk setiap penyanyi dan warna yang dipilih juga sangat natural sehingga memberikan kesan penampilan mereka yang begitu sederhana tapi sangat manis. Berbeda dengan kedua lagu yang dibawakan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur yang justru sangat ceria, energik, penuh semangat, penuh kegembiraan. Sepertinya sesuai dengan ciri khas karakter orang-orang di Nusa Tenggara Timur pada umumnya. Dan kedua lagu ini berhasil memberikan suasana yang begitu energik, begitu meriah buat saya. Terutama di lagu daerah mereka, Soka Seleng, ya. Nggak hanya lagu dan musiknya saja, tapi lagu ini juga berhasil menampilkan daerah Nusa Tenggara Timur apa adanya.
ada tari daerah di situ, ada pakaian adat dari berbagai daerah yang ada di NTT, ada foto-foto landscape dari berbagai tempat yang menarik di Nusa Tenggara Timur. Menurut saya video ini cukup pantas untuk menjadi video promosi wisata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat menyaksikannya, saya bisa merasakan suatu keinginan untuk bisa berkunjung ke sana suatu saat. Mudah-mudahan tahun depan kita benar-benar diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul kembali dalam Pesparani kedua yang sedianya harusnya berlangsung pada saat ini di Kupang. Demikian komentar dari saya pada hari ini. Kembali saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan jangan lewatkan hari terakhir dari LP3KN Bojo Choir Festival 2020 besok. Salam. Saat yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Ini dia, kuis berhadiah. Tapi sebelumnya kita akan simak dulu syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuan kuis. 1. Kirimkan jawaban melalui Instagram @info_lp3kn. 2. Wajib follow Instagram @info_lp3kn. 3. Jawaban diterima paling lambat jam 21 waktu Indonesia Barat pada hari yang sama. 4. Pengumuman 2 orang pemenang melalui Instagram @info_lp3kn di hari berikutnya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. 5. Pemenang akan dihubungi oleh panitia melalui direct message atau DM. Pastikan akun Anda tidak dalam keadaan terkunci atau private. Nah, mau tahu hadiahnya? Simak dulu tips kesehatan selama masa pandemi berikut ini. WIS24. Pertama di Indonesia dan Asia, efektif membunuh jamur, kuman, dan bakteri, serta memberikan perlindungan efektif selama 24 jam. Ada dua jenis produk WIS24 yang bisa Anda coba di rumah. Yang pertama adalah WIS24 Disinfectant Spray Surface and Air. Ini multifungsi, bisa digunakan di berbagai jenis permukaan, baik permukaan lunak maupun permukaan keras. Permukaan keras itu seperti lemari, pintu, jendela, kemudian pegangan pintu, pegangan tangga, atau meja. Dan juga bisa digunakan di permukaan yang lunak seperti sofa, kemudian gadget, helm, ataupun tas. Dan juga bisa digunakan untuk mendesinfeksi udara sehingga bau-bau yang tidak berkenan di dalam ruangan bisa dinetralisir dan ruangan menjadi segar kembali. Dia tidak meninggalkan residu atau noda dan wanginya juga menyegarkan. Satu lagi adalah WIS24 Disinfecting Spray and Clean All Surface. Nah, dia ini dual function, bisa berfungsi sebagai disinfektan, bisa juga berfungsi sebagai pembersih. Kalau sebagai pembersih, dia akan bisa mengangkat kotoran, debu maupun minyak yang ada di permukaan. Tidak meninggalkan residu atau noda dan wanginya juga segar. Untuk dua produk ini bisa dipilih jenis wanginya yang berbeda karena ada dua pilihan wangi. Yang pertama adalah floral scent dan yang kedua adalah fresh scent. WIS24, pertama di Indonesia dan Asia. Efektif membunuh kuman, bakteri, dan jamur. Juga memberikan perlindungan maksimal selama 24 jam. Nah, itu dia hadiahnya. Setiap pemenang akan mendapatkan satu set WIS24 Disinfectant. Sekarang simak ya pertanyaannya. Provinsi manakah yang saat ini memegang Piala Presiden pada Pesparani yang pertama tahun 2018 di Kota Ambon? Provinsi manakah yang saat ini memegang Piala Presiden pada Pesparani pertama tahun 2018 di Ambon? Langsung saja dijawab dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang sudah disampaikan. Kini kita tiba di penghujung acara LP3KN Virtual Choir Festival 2020. Saya Fanny Rahmasari undur diri, terima kasih kepada seluruh peserta, terima kasih kepada seluruh pendukung acara, para donatur, dan juga sponsor. WIS24 Disinfectant, Data Script,
Sido muncul, Universitas Tarumanegara, Universitas Katolik Parahyangan, dan ditayangkan oleh YouTube channel Hidup TV, Pesparani Katolik, dan Komsos Keuskupan. Yang membuat acara ini bisa berlangsung dengan baik. Jangan lupa besok saksikan lagi acara ini di channel yang sama dengan peserta yang berbeda tentunya di jam yang sama juga. Terus tanamkan bersaudara dalam keberagaman Satu Indonesia. Sampai jumpa.